Gak ada tuh pecinta timnas, si paling timnas, channel si paling timnas. Kali ini kita memberikan beberapa informasi buat teman-teman yang ada di Indonesia ataupun yang stay di Qatar. Kita infokan khususnya untuk teman-teman di Indonesia bahwa gelaran Piala Asia Under 23 ini diselenggarakan dari tanggal 18 April sampai tanggal 3 Mei, 15 hari event ini akan diselenggarakan. Timnas Indonesia sendiri akan melakoni 3 laga di grup stage. Yang kemarin laga pembuka kita melawan tuan rumah Qatar tanggal 15, tanggal 16 sorry. Tanggal berapa? Tanggal 15 ya. Tanggal 15 kita ngelawan tuan rumah Qatar, tanggal 18 kita ketemu Australia di Stadion Internasional Khalifa, terus di tanggal 21 kita ngelawan Jordania. Jadi sebetulnya tiket di sini sangat murah, teman-teman semua. Pasukan Garuda Revolution yang ada di Indonesia, kita infokan bahwa harga tiket di sini sebetulnya hanya di angka, kalau dirupiahkan itu sekitar, untuk match kemarin yang paling mahal tuh match opening dengan Qatar, itu kita dapat harga di 110-an ribu. Untuk di Stadion Khalifa ini kita dapat harga di 75.000 tiket per tiketnya. Lalu di Stadion Jasim bin Hamid besok di laga penutup penyisian grup A kita sama di harga 75.000. Jadi secara harga sebetulnya untuk tiket sangat murah, bahkan lebih murah dari harga tiket timnas ketika bertanding di Indonesia sendiri. Nah, untuk biaya hotel itu per hari sama seperti hotel-hotel di Indonesia, kita bisa cari di range 800 ke atas, 800.000 yang kita temukan paling murah di sini. Jadi teman-teman semua masih ada waktu beberapa hari lagi buat teman-teman pasukan Garuda Revolution atau penonton setia si paling timnas untuk mungkin memberikan dukungan ke Qatar langsung bersama kami di Doha. Untuk pembelian tiket sendiri bisa dilakukan di aplikasi Haya. Jadi teman-teman bisa unduh saja aplikasinya di Play Store ataupun di Google, di Play Store ataupun di App Store. Itu ketik aja HAYYA. Kalian akan dapatkan semua informasi tentang Qatar cukup dari satu aplikasi itu. Jadi beli tiket timnasnya juga di situ. Teman-teman mau urus visa juga di situ. Jadi sekedar informasi saja, di Qatar sendiri kita bebas visa 30 hari. Aman, cukup bawa paspor aja. Mungkin teman-teman mau nyusul ke sini, kita merahkan tribun Stadion Khalifa. Laga melawan Australia sangat penting untuk kita. Kita merahkan lagi Abdul Stadion bin Hamid. Jadi di sini juga ada kelompok supporter ultras dari Qatar. Kemarin juga meriah sekali di belakang gawang. Kita saksikan di layar kaca sendiri juga luar biasa dukungan dari warga negara Indonesia yang ada di sini. Jadi teman-teman semua, informasinya seperti itu, pasukan-pasukan Garuda Revolution, penonton setia si paling timnas. Jadi silahkan datang ke Qatar. Kalau ada pertanyaan ataupun apapun, coba komen saja di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya Bayu, kontributor si paling timnas dan Garuda Revolution dari Qatar, melaporkan. Terima kasih, selamat malam.